Gimana? Untuk pemula bisa ya bang ya? Bisa bisa. Untuk pemula dia normal aja. Ini kan kayak batu di bawahnya. Nih, okay. Yang positif gimana? Dia di dalam, yang negatif dia di luar. Kondisi ini biasa, lebih dari ini biasa. Oke, mentor ya. Oke. Matinya dia 5 kali pijit, 2345. Hidupinya juga sama 5 kali pijit, 2345. Oke. Ini dia ada 2 Getrix. Yang satu ini cara bukanya. Diputer, putar ke kiri, Bang ya. Iya, putar ke kiri. Oke. Yang satu untuk yang besar. Untuk yang ini. Yang satu lagi. Dia untuk yang ini. Dia beda catrix, beda ukuran. Oke, tapi ini jangan sampai dibuang. Ini dipakai keduanya. Ini dipakai sini. Lebih bagus tebal sekali ya. Oke. Oke. Cara pengisiannya itu dari sini. Ini ada karet, open tinggal buka. Nah, tinggal isi aja. Pengisian jangan pernah penuh. Gimana? Setengah atau lebih dari setengah juga enggak masalah. Ini jangan pernah full, itu aja. Kan lubangnya kecil ini. Selesai. Oke. Itu aja sih. Pasangan aja, Bang. Langsung aja. Ini tadi semua coba cara memasangnya. Langsung pakai mana yang tadi punya kita tadi? Mobilnya dulu lah, Bang. Udah. Sebenarnya bagus botol kayak gini. Nah, ini apa, Bang? Ini liquidnya. Ini jenis apa, Bang? Kalau mau pakai ini botol plastik. Karena sebulan atau berapa di air itu pasti ada kurang. Oke, dibuka dulu. Kalau yang ini enggak, Pak? Jaga di dalam terakhir. Buka dulu baru dibuka. Oh, ini cara masang ini ya? Iya, cara masang. Ya kalau misalnya masih baru, ditetes dulu dalamnya. Man kalau udah pernah diisi, nggak masalah. Tumpah. Enggak, sudah tutup ya. Nah, oke, Bang, caranya mana? Diisi aja dulu, samping-samping. Secukupnya aja, jangan berlebihan. Dapat manisnya. Dia gitu, Bang, pecah ya. Oke. Okay. Baru tinggal dimasukin aja. Ini enggak ada masalah mau kemana aja bisa. Oh, nah, kalau udah masuk ini. Ini dimasukin. Kayak yang kuliah itu apa? Banana. Ini tinggal diisi aja dari sini. Dari mana pengisiannya, Bang? Di karet. Oke, tinggal dibuka. Harus ini. Untuk ukurannya, Bang? Ukurannya enggak ada sih, Bang. Tinggal itu aja. Enggak boleh penuh ya, Bang, tadi. Boleh penuh untuk takarannya. Posisi cara masukin itu harus berdiri, Bang ya. Kayak gitu ya. Bebas yang penting jangan penuhan. Udah segini aja. Enak kritis baru enak. Cuma kalau santai. Oke. Bang ya. Baru tinggal dimasukin. Heeh. Ditarik. Ditekan kanan kirinya. Oh, coba lihat. Oke, mana caranya masangnya, Bang? Oke. Sama ini ditekan barengan. Heeh. Oke, masuk. Nah, ini harus dipasi lubang ini kanan kiri. Habis sama MG-nya. Oh, agak keras ya, Bang ya? Iya, karena masih baru, Bang. Dia akan nyorong bawahnya. Oh, dia ditekan sekali dua baru ya. Tekan ke dalam, Bang ya? Paling atas yang sama. Oh, hidup ya. Alhamdulillah. Telepon aja, Cok. Nyantai, Bang, enggak apa-apa. Oh iya, masih baru. Nggak lanjut deh. Iya, tinggal kita tuh gitu. Ini berapa kali dipap ini? Nah, ini udah mulai enak. Nyampe tek gitu ya. Susah kalau nggak deket nih ya. Coba. Gantung deh. Gitu deh. Dia agak keras ya kalau misalnya apa. Ini ada airflow. Tujuannya biar supaya tarikannya mau padat atau ringan. Iya. Itu nyamannya sih. Pokoknya yang ini sama ini dia ngadepnya keluar. Iya. Jangan kesini, gitu aja. Oke. Ini penggunaannya ya. Nggak nampak, Bang. Coba putar, Bang. Ya, penggunaan gimana, Bang? Tadi cara ngidipnya gimana tadi, Bang? 5 kali pijit. Coba matikan dulu, Bang. Coba. Ya sih, Bang.
tiga kali pijit ininya. 2, 3, 4, 5 hidup. Untuk formula, bang? Nah, ini yang bawah, kan ada lampu ini. Nah, untuk naik wattnya, ubah ke watt dulu ininya. Lampu birunya, baru pijit tengah. Naik. Ini kalau misalnya, coba kita apa new coil dulu. 0,17 dia bisa sampai 80 watt. Cuman kalau misalnya mau nyamannya, dia main di 50 sampai 55 aja. Sampai mentok dia 55 atau 50 lah kita buat ya. Oke, baru pijit tengah lagi. Dah selesai. Tuh. Makanya tinggal pijit, sekalian pijit contoh. Ini pijit berbarengan. Kayak gitu. Itu aja sih. Oke. Oke. Udah selesai. Ya. Pesannya biar supaya awet aja sih. Kalau gue bilang pengecasan jangan pernah tinggal tidur. Dia penuh langsung dicabut, indikator baterai ada di atas. Itu aja. Terus kalau misalnya apa, usahakan ya tarikannya itu langsung ke dalam. Jangan pernah ragu, jangan gantung juga tarikannya. Soalnya beda kalau misalnya pakai port sama pakai ini, beda penarikannya. Ini lebih dalam penarikannya, itu aja. Itu aja sih simpelnya. Kalau itu tadi tadi pengecasan itu dicabut dulu, bang, atau kayak mana? Kalau misalnya mau malam, ini tinggal cabut aja, puter aja. Casnya ada tadi, bang, ya? Casnya ada. Ini cara biar nggak usah dibuka ini kan, ini puter aja. Oh, cara mengecasnya nih, bang, ya? Nih, ini dibuka. Iya, cara mengecas, oke. Ngecasnya ke sini. Baru dicas. Itu aja. Oh, cas. Iya. Casnya ada di sini. Itu ada. Ini dia di sini. Oh, casnya. Buka aja, bang. Coba, bang. Enggak apa-apa, bang. Ini pakai Type-C kok, charger handphone bisa. Iya, coba aja. Biar dia paham kan. Dengar ketentangannya ya. Oke. Ini adaptor baterai, supaya yang kecil, baterai yang kecil lah. Yeah. Oh, ini langsung ke HP seperti biasa, bang. Ini pakai charger handphone. Itu aja. Oh, gitu aja, bang. Ini baru ada karet-karet, ya biar supaya untuk ininya. Supaya apa itu, bang, karetnya? Di sini. Oh, karetnya. Cuman dia jarang kok untuk diganti. Oh, gitu. Itu aja. Ada tips lainnya, bang, untuk permula, bang? Udah, itu aja sih, bang. Oke, bang. Penggunaannya aja udah. Oke. Oke. Bang, makasih banyak, bang.